Kepulauan Riau yang kami hormati bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, yang kami hormati pimpinan partai politik dan tim pendukung, yang kami hormati rekan-rekan media massa, bapak ibu tamu undangan yang berbahagia. Acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau dalam pemilihan serentak kelanjutan tahun 2020 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya untuk memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, saya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'tihi amahu tawfiq mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas dan haturkan kepada-Mu hari ini selain syukur kami kepada-Mu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, yang Maha Pengasih, teguhkanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah dan menjadi awal kemajuan dan kesejahteraan dari kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada calon pemimpin kami keyakinan yang kokoh, akhlak yang mulia, jujur, bertakwa, pandai, mensyukuri segala nikmat-Mu, sehingga dapat memimpin kami menjadi individu-individu yang bermanfaat bagi daerah, bangsa, dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa hanya Engkaulah yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada Ibu Sriwati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati Sekretaris beserta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, para pimpinan partai politik dan tim pendukung yang hadir, dan yang saya banggakan para media cetak elektronik dan daring yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bersama-sama di sini dalam rangka penerimaan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, untuk pelaksanaan pendaftaran bakal calon akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020. Kami juga ingin menyampaikan dalam tahapan ini, dalam tahapan penyelenggaraan pendaftaran, kami tetap akan melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai untuk pencegahan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kami juga menegaskan bahwa KPU dalam melaksanakan pendaftaran ini akan melaksanakan secara profesional, mandiri, dan memperlakukan semua calon secara adil dan merata. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan kali ini. Nanti akan segera kami sampaikan untuk penyerahan dokumen syarat calon dan pencalonan, kemudian juga dilanjutkan untuk pemeriksaan berkas, dan kemudian ketika sudah memenuhi kelengkapan berkas akan kami keluarkan tanda terima dan berita acara. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Isdianto dan Ibu Suryani untuk dapat datang pada pendaftaran hari ini. Kami akan segera memulai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau oleh bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta ketua dan sekretaris partai politik pendukung disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dipersilakan kepada rekan-rekan media massa untuk dapat mengambil sesi foto dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan input ke dalam aplikasi Silon oleh operator. Kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, pengurus partai dan tim pendukung mohon menunggu sampai pemeriksaan berkas dinyatakan selesai. Dipersilakan untuk menikmati sidang yang telah disediakan. Abang ini.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Rionya dua jam lagi.
Oh, yeah.
sebagai petik ya. Ini fire. Ini datang besok lagi. Jadi cari ini. Oh, ya ampun. Ya kalau telepon dari Ilyas langsung aja ada di sini sekarang. Jadi ke mana ya? Ya. Ilse. Nah, kalau acara Ilse ada di belakang rupanya, di belakang itu misalnya kamera. Layar-layar. Layar-layar. Ini tuh makan ya. Udah berapa tahun di sini ini? 70. Haji Saputra, ambil lagi ungkapan stempel nggak bawa dia stempel ini dibawa ya stempel berapa kalau gitu bawa lah kerjain aku numpang udah ya Kita di kantor.
Oh, ini. Biasanya ada sekretaris ketua, wakil ketua, bendahara, apa saja iklan juga. Dikasih printer sama. Oh, di print dulu. Berdiri dia belum. Ada sini mam. Tadi kan belum cap, tadi kan belum diambil jamnya. Kan udah pulang dulu dia tadi. Mantingnya jaman sih. Mana siapa Pak ini?
jaga di luar dia. Padang sini aja lebih kuat ke motor. Mama. Bantalannya juga ada, contohnya ada. Bantalannya ada lah terakhir. Bawaslu ya, Bawaslu yang masuk. Yang ini orang Bawaslu, yang itu KPU. Yang ini Bawaslu. Enggak lah beda lah, oh, ini batiknya batik gonggong. Ini batik apa? Katanya sama semua, ini orang bulu. Nah kan tempel kan, kalau tempel lebih lama kan, itu lo bilang kemarin tadi. Nah oke, oke, ya bu, kelihatan lagi bu, bu si Astuti. Bilangkan lengkap dan anu aja nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, proses untuk verifikasi dokumen pendaftaran calon bakal calon gubernur dan wakil gubernur telah selesai dilaksanakan. Dengan hasil kami telah mengeluarkan tanda terima pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Dan kami mengeluarkan berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dengan persyaratan pencalonan lengkap dan memenuhi syarat. Persyaratan untuk persyaratan calon lengkap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami juga akan menyampaikan lampirannya serta memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan di tanggal 7 dan tanggal 8. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda terima berita acara dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau dan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Dipersilakan kepada rekan-rekan media massa untuk mengambil foto dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikianlah seluruh rangkaian pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2020. Untuk pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, kami persilakan untuk meninggalkan tempat atau lokasi pendaftaran. Karena dikarenakan ruangan akan kami lakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk pendaftaran berikutnya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.